Hai, Assalamualaikum Syed Moh. Kembali lagi kita dekat Baikom Studio. So, macam mana Syed Moh? Ada baik, ada suka, ada gembira, ada sedih, ada kecewa, ada marah. Hei, kalau nak sembang macam apa ni, kalau nak sembang mengenai Malaysia lagi ini, apa? Memang panas lah. Ui, aku sejujurnya aku kata memang aku kecewa gila lah tengok Malaysia lawan dengan AE bawah-bawah ni. Gila, memang aku kata first half tu dah macam tak ada semangat langsung nak main. Midfield hancur. Bagi yang sekarang nak usah kata lah, De Paula malam tu, hui, terbayang-bayang main dengan Perok rasanya. Alah-alah pakai baju kuning kan, ho, teringat ke Perok. Oh, tak bayar gaji dia, mau ke tanduk ke tepi je. Hui, siapa ada buat throw go bukan depan tu, no, belah tu, belah tepi tu. Adalah, ada, tak apalah, kita move on, terima je lah keputusan tu. Okay, so untuk next match menentang Thailand dan Vietnam, harap-harap kita dapat mengutip 3 mata lah. Tapi aku nak bersembang mengenai itu. Hari ni aku nak bersembang mengenai 5 pemain yang bersaiz kecil dalam pasukan negara. So, jom kita tengok siapa. Di tempat kelima, kita ada Akhya Rashid. So, Akhya ni berasal daripada Jitra Kedah dan dia sekarang ni bermain dengan pasukan JDT. So, nama Akhya ni boleh aku kata memang sangat boom lah. Ha, sebab apa? Dia punya orang kata skill dribbling dia, pace dia kan. Fuh, memang menarik perhatian media tempatan untuk bercakap mengenai dia ni. Tetapi fizikal dia yang hanya berketinggian 1.69 meter memang memberi cabaran untuk dia untuk apa kata beat defender-defender yang besar bapak ni semua. Akhya ni umur dia baru 22 tahun dan aku boleh kata yang dia ni merupakan salah satu prospek untuk bola sepak negara pada masa hadapan. Dan lepas tu pada tahun 2018 dia dah start join untuk skuad senior negara dan sekarang ni dia dah berjaya untuk skor 4 gol daripada 24 penampilan dia. Main yang kedua ialah Luqman Hakim Shamsuddin. So Luqman Hakim ni dia berasal daripada Kota Baru Kelantan dan sekarang ni dia bermain di salah satu klub di Belgium iaitu KV Kortrijk. Dan pada ketinggian 1.7 meter, Luqman Hakim bermain di posisi penyerang. Dan Luqman Hakim juga merupakan future untuk bola sepak negara kerana umur dia ni baru je 19 tahun. So, Luqman bermula dalam industri bola sepak ni dengan menyertai program pembangunan bola sepak negara NFDP pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015, dia pun dah berpindah ke Akademi Mokhtar Dahri selama 4 tahun. Dan pada tahun 2020, Luqman Hakim telah menandatangani kontrak bersama klub KV Kortrijk yang merupakan kelab kedua dia dalam karier bola sepak profesional. Pada kejohanan AFF bawah 19 tahun, Luqman telah berjaya untuk membawa skuad muda negara ke final sebelum tewas dengan Australia 1-0. Dan baru-baru ini, Luqman telah mendapat call up daripada Tan Cheng Ho untuk menyertai skuad senior kebangsaan bagi menghadapi saingan kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia. Pemain yang ketiga ialah Arif Aiman Hanapi. Pemain yang berusia 19 tahun ini berasal dari Pahang. Dia mula berkecimpung dalam dunia bola sepak dengan menyertai Akademi Mokhtar Dahri. So, kira geng-geng satu-satu geng dengan Luqman lah ni. Dan pada tahun 2018, dia telah membuat keputusan untuk berpindah ke Akademi Bola Sepak JDT. Dan sejak itu, dia start untuk menunjukkan bakat dia yang cukup-cukup mengagumkan. Untuk fizikal, dia punya tinggi sama dengan Luqman Hakim iaitu 1.7 meter. Dan kita boleh lihat pada musim ni, Arif Aiman diberi lebih banyak kepercayaan daripada coach Benjamin Mora untuk bermain di posisi sayap kanan. Penampilan dia di Liga Super untuk musim ni adalah sebanyak 13 kali dan lebih banyak daripada Safawi Rasid yang hanya 8 kali sahaja penampilan. Bersama-sama dengan Luqman Hakim, Aiman juga telah membuat debut dia bersama dengan pasukan negara semasa perlawanan persahabatan menentang Bahrain baru-baru ni. Player keempat, Nazmi Faiz Mansur. So, kalau sebut pasal Nazmi Faiz Mansur ni, aku boleh kata yang dia ni merupakan salah seorang wonderkid Malaysia pada suatu ketika dahulu. Siapa yang tak lupakan gol dia semasa menentang Bahrain dari luar kotak penalti pada tahun 2012 semasa kelayakan Olimpik. Tapi jodoh dia dengan Kelab Berama tu hanya kekal untuk 6 bulan sahaja apabila Kelab Berama membuat keputusan untuk membatalkan kontrak si Nazmi Faiz Mansur ni. Dan selepas kontrak dia tu ditamatkan oleh Kelab Berama, dia pun teruslah berhijrah ke negara asal dia semula iaitu Malaysia lah. Lepas tu dia pun pergi bermain dengan pasukan PKNS dan juga Selangor. Dan pada umur 26 tahun sekarang ni, Nazmi Faiz Mansur sekarang bermain dengan pasukan JDT. Nazmi Faiz Mansur ni merupakan seorang pemain yang hanya berketinggian 1.65 meter dan dia boleh bermain di semua posisi bahagian tengah. DMF,
CMF, AMF, semua boleh lah kalau dia ni. Untuk skuad senior kebangsaan, dia start bermain dengan pasukan senior negara pada tahun 2013 sebelum senyap 2 tahun dan lepas tu dia pergi buat comeback pula pada tahun 2016. So, player terakhir dalam list ini adalah Nur Azam Aziz. Azam Aziz ni memang seorang player yang sangat terkenal dengan dia punya kreativiti dia dekat atas padang, accurate passes dia, dia punya teknik, skill dia memang orang kata bagi aku sangat mengagumkan lah. So, pemain yang berasal daripada Maran Pahang ini berketinggian 1.68 meter dan bermain di posisi tengah ataupun lebih spesifik lagi di deep flying playmaker. So, apa yang aku sangat suka dengan si Azam Aziz ni adalah sifat setia dia, sifat cinta dia terhadap negeri kelahiran dia iaitu Pahang. Walaupun dia ni pernah mendapat tawaran daripada JDT tapi dia tolak. Dia tolak, dia nak juga main dengan Pahang. So, dia main dengan Pahang ni start tahun 2015. Dan tahun ini merupakan tahun ketujuh dia bersama dengan pasukan Pahang. Memang aku bagi respect lah dengan Azam Aziz ni. So untuk skuad kebangsaan, dia pernah bermain untuk Malaysia bawah 23 dari tahun 2017 sampai 2018. Dan pada tahun 2017 juga, dia bermain untuk pasukan senior kebangsaan. So itu saja Saimu untuk video kali ni. So aku harap Saimu boleh like, subscribe, share dan jangan lupa komen. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace. Salam PKP 3.0.